Jadi dulu itu di asrama kita sering disuruh pulang sekolah itu istirahat. Nah, kata istirahat ini sesuatu yang baru kan, baru dengar. Jadi sering-sering pulang sekolah habis ganti pakaian, di depan sekolah itu ada pohon kersen. Kersen yang pohon yang bisa orang makan itu, pokoknya kersen yang biji-biji kecil itu. Kalau kita makan di bunyi-bunyi di mulut itu, kersen. Jadi kami naik di atas, ribut, kejar-kejaran di atas kami, ribut. Lalu ada guru penjaga sekolah, Pak Mandor, yang bisa dulu di Mandor sekolah. Dia keluar, dia teriak dari depan pintu. Dia bilang, hei, siapa di situ? Kami diam-diam di atas. Siang-siang tidak turun istirahat, beribut. Ya saya kira istirahat itu yang kita kenalkan istirahat kerja itu. Di tempat? Iya, istirahat di tempat. Saya turun dari kers, dari atas. Saya turun dari atas, saya berdiri di bawah kers itu, saya berdiri langsung gitu. Saya langsung taruh tangan begini. Lalu kakak saya yang taksi itu dari atas. Dia bilang, saya dulu panggil saya Sen. Sen, buat apa di situ? Pak Guris, namanya Pak Guris, guru kami. Pak Guris suruh istirahat. Dia bilang, woi, istirahat itu tidur. Bukan begini. Lalu Pak Mandor ini teriak lagi. Kalian mau istirahat atau saya mau ke situ? Kakak saya ini dia jawab dari atas pohon kersen. Dia bilang, Pak, ke sini aja. Sama bang, aku juga punya cerita. Ini pengalaman memang nyata terjadi juga. Waktu itu aku kelas 6 kan. Sampingku ini kelas 6 SD. Iya, namanya Ali. Ali Wiyadi. Dia putih dari aku. Kita kan lagi belajar ini. Belajar IPA. Tentang tata surya. Ada istilah matahari berevolusi. Matahari berevolusi itu matahari mengitari bumi. Mengelilingi bumi. Iya. Bukan, bumi berevolusi mengitari matahari. Iya kan, berputar dia kan. Aku enggak tahu juga waktu itu kepikiran IPS. Ada pahlawan revolusi. Namanya? Ada lah pokoknya aku lupa. Ada beberapa pahlawan namanya pahlawan revolusi kan. Aku iseng nanya sama Ali. Ali bilang, bumi berevolusi itu apa? Bumi mengelilingi matahari bilangnya. Kalau pahlawan revolusi, pahlawan mengelilingi matahari. Aku gak kontrol lagi, duduk paling depan sama dia. Sama bapak guru, Tamri, apa kamu ketawa? Gak bisa jawab lagi, kikuk gini kan. Keluar kamu bilang, keluar aku. Nangis aku di luar. Aku bingung salahku apa gitu kan. Tapi ketawa lagi aku. Pahlawan revolusi, ya bener pahlawan mengelilingi matahari. Mungkin itu dasarnya anak IPS tuh gak bisa digabung sama anak IPA. Iya, bisa bahaya.